back to my YouTube channel. Di sisi Elgian, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian skincare yang aku suka harganya di bawah 100.000. Sebelumnya aku minta tolong bantuan kalian untuk bantu subscribe channel ini, like, comment, share ke teman-teman kalian. Karena nanti ketika 10.000 subscriber, aku akan bagi-bagi skincare. Nah, jadi ini adalah beberapa skincare yang aku benar-benar suka banget, oke? Yang under 100.000, jadi nggak semua, tapi yang aku bener-bener kayak paling suka gitu. Yang pertama adalah face wash. Ini aku paling suka banget waktu pertama kali cobain sampai sekarang, yaitu Cleveru yang si Buckthorn Cleansing Gel. Ini harganya 77.000, ada di Sosiola, ada di Shopee juga. Nanti aku akan kasih linknya di bawah, aku beli di mana. Dia ini pH balance gitu guys. Aku nggak akan review banyak-banyak karena aku udah pernah review. Kalian bisa nonton juga, linknya ada di description box juga. Yang berikutnya adalah cleanser juga, tapi yang ini first cleanser. Tadi kan second cleanser, ini first cleanser. Aku pilih micellar water ini. Ini harganya 93.000-an atau 95.000-an. Nanti aku kasih linknya aku beli di mana. Ini benar-benar gede guys, 500 ml, dan ini bersih banget. Ini punya Ariel yang smooth and pure micellar cleansing water. 500 ml, kalau punya Bioderma itu bisa 300-an, 200-an, 300-an gitu. Tapi ini nggak sampai 100.000. Dan menurut aku ini juga ingredients-nya pun clean. Terus ini juga bersih waktu aku pakai. Jadi bener-bener kayak super worth it banget. Nah, yang berikutnya adalah toner. Ini Hada Labo. Kalian tau lah ya, Hada Labo itu bagus dan murah. Ini favorit aku yang Gokujun Premium. Dia baru aja masuk ke Indonesia, jadi mungkin agak susah dicari. Yang ini yang Ultimate Moisturizing Lotion with 5 Hyaluronic Acid. Harganya lebih mahal daripada yang biasa. Ini sekitar 70.000-an. Tapi buat kulit kering, dehidrasi, ini cocok banget karena teksturnya benar-benar kental dan melembabkan gitu loh nih. Ini benar-benar kental gitu. Next adalah ini. Ini adalah sleeping mask dari Envy Green. Ini produk lokal, yaitu Bounce Glow Overnight Mask. Ini seingat aku harganya 75.000-an. Aku suka banget pakai ini sampai udah mau habis. Lihat deh, ini memang kelihatannya kecil, tapi karena ini sleeping mask nggak dipakai setiap hari, menurut aku oke banget, bisa habis selama 2 bulan sampai 3 bulanan dengan harga 75.000-an. Nanti aku juga kasih link di description box untuk belinya. Waktu pakai ini tuh ya, ini tuh kayak mirip-mirip Laneige gitu. Jadi paginya langsung kayak halus, lembut, plump, glowy gitu. Pokoknya oke banget, aku suka banget ini. Kalau lagi bokeh aku pasti beli ini. Next adalah obat total jerawat. Ini si kecil ini harganya cuma 30.000-an. Ini punya ada Rabi yang clear acne gel with B-Venom. Jadi ada racun lebahnya juga buat mengobati jerawat gitu. Aku waktu itu sempet pakai ini tuh sehari udah kempes, tapi ada juga yang beberapa hari baru kempes. Pokoknya menurut aku 30.000 dengan kualitas yang sehari kempes atau bahkan beberapa hari kempes pun tetap worth it. Nah, abis itu ada sunscreen. Ini sunscreen dari Wardah yang SPF 50 PA++++. Aku suka yang SPF 50, SPF 30. Pokoknya sunscreen dari Wardah yang edisi terbaru ini aku suka semua, karena bener-bener ringan, terus harganya murah guys. Terus ini juga gak ada alkohol. Terus di aku ini juga gak ada white cast-nya sih. Pokoknya oke banget nih buat sehari-hari, buat kantong remaja oke banget. Dan yang terakhir adalah face mist atau setting spray kesukaan aku, yaitu ini, punya Studio Tropic. Terutama yang Flawless Priming Water. Ini mepet banget, 99.000. Tapi ini gede, ukurannya 150 ml, dan menurut aku worth it karena hasilnya bener-bener rapi, bener-bener bikin glowy. Aku gak pernah berhenti purchase ini dari pertama kali aku kenal skincare sama makeup. Ini juga udah dipakai sama mua-mua terkenal gitu. Pokoknya kayak bener-bener kualitasnya gak perlu diragukan lagi. Harganya itu 99.000. Ada juga yang kayak anti polusi gitu, tapi lebih mahal, kayak 175.000 seingat aku. Sekarang kalian udah tahu rekomendasi skincare yang under 100.000 yang aku suka banget. Semoga berguna buat kalian. Thank you very much for watching and see you!